Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi. Ini habis dari pasar. Sekarang kita lihat apa aja yang kita belanja. Ini kita habis dari pasar. Kita beli monyeng. Apa sih monyeng ini? Kalau daerah sini monyeng namanya, anaknya kubis. Ya, anaknya kubis ya. Ini satu ikat isi 5, harganya 4.000. Ini bun, banyak banget. Ini ditumis enak banget, dilalap pakai sambal kacang, sambal terasi enak. Di sayur santan juga enak. Katanya orang sih malah lebih enak monyeng daripada kubis ya, daripada buahnya. Terus ini kita beli kol, ini kubis juga. Ini satu isi 2 ya, satu bungkus. Ini per gini 4.000. Ada bawang spray kayak gini segini, ini 4.000 juga satu ikat. Pokoknya di sini sekarang tuh serba murah bun, para petani itu mengeluh semua. Dan juga pupuknya itu susah, kita carinya itu, kita belinya itu susah. Di sini kita beli jamur, ini jamur sebanyak gini nih, 3,5 ini jamur, ini 3,5, 1/4 kilo kayaknya. Terus kita juga beli cabai, kan Umi punyanya cabai rawit hijau, jadi ini kita beli 1/4 itu, 1/4 seperti ini, 3,5 ini 1/4. Terus kita juga beli udang, beli tahu. Kebetulan di belakang ada yang kerja, ada Pak Sula sama Pak Patfor lagi bikin jurang buat tuh. Ini tempat singkong, sudah mau dicabut singkongnya, tapi yang tempat yang buat jurang itu lubang ya, tuh singkongnya. Singkongnya besar-besar. Ini cuman satu pohon ini. Nanti singkongnya dibikin lok balo ini, Pak Sulas. Enak tuh lok balo. Lok balo sama bujo cepi. Sekarang kita langsung masak-masak. Ini kata yang kerja, katanya dilalap aja. Kalau dilalap enak. Ini sudah bersih nih bun, jadi sudah nggak usah dibersihkan, sudah bersih. Ini sudah bersih-bersih, tinggal direbus. Ini enak banget. Kadang kita nyari sendiri pun di sawah, di sawah-sawah orang itu yang sudah panen itu kita cari. Banyak orang-orang perempuan-perempuan di sana itu. Ada yang khusus dimakan sendiri, ada yang mau dijual. Pokoknya banyak yang ambil monyeng ginian. Kalau lagi musim kubis. Cuman simpel aja, kita bikin lalapan sama bikin peyek udang. Seger-seger banget, ini ada 1/2 kilo. Langsung aja kita siang-siangin ini, bersihkan udang sama sayur-sayuran. Kerja sama, kerja sama, tadi mau beli ini,
pas mau kesini udang. Kalau di sini tuh kita beli udang nggak ini belum dibersihkan, jadi harus kita bersihkan sendiri. Ini. Jadi ini harus kita harus bersihkan udangnya. Betul. Kalau enggak, mari, Pak. Ekor, Pak. Jangan kan pujol. Ya, harus munyang, Nama. Itu daun singkong mau diambil sama Pak. Kita kasih daun bawang. Ini sudah siap digoreng. Ini ada daging sapi. Mau dimain. Kamu kok lagi pada datang lagi. Ini saya kasih gula. Air sedikit biar kita halusinnya itu gampang.
siapa sih ngantar anu? Ngonin nabi siapa men? Siapa? Kok sana? Hmm? Pak Ayu. Ini Pak Ayu ada apa? Siapa? Makin Reni. Makin Reni siapa? Dua saya ini masanya. Iya. Ini sambelnya sudah selesai. Ini centong-centong nasi. Ini sudah selesai, menunya simpel banget ya. Cuman ada peyek udang sama sayur jamur itu. Ini lalapan sama sambal kacang. Cuci tangan apa tadi? Cuci tangan yang bersih. Corona. Corona. Bisa. Ini makan malam. Oh, sampai dibersihkan sama Pak Sorti. Krosok. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bos. Pokoknya ada kita orang baru, ya kan ini aku bisa mbak.
bisa memeratakan terkabik di mana dia. Lihat apa kabik tadi? Lihat udah mana anak? Bawa muntah nomor kau di beli lagi ada juga. Kalau bu. Ayo Dafa, mau makan dah. Dafa.